Oh, soalan. Aduh, from the story. So, perlawanan yang berbeza, Coach, malam ni, Selangor, komen Coach, Pasati secara keseluruhan. Saya rasa apa-apa yang kita keluar dengan satu poin dengan JDT, big club lah, Asia level. So, with this attitude, saya tak kata permainan, tapi attitude dan commitment from the players, kita agak berpuas hati. Mungkin ada perkara-perkara yang kita kena improve lah. But overall, JDT pun main bagus. I think game ni bagus untuk ditonton oleh peminat lah. We can learn few things from tactics. We can learn from a few things daripada personality players, macam mana character. So it's good lah. Ada beberapa peluang yang tak kita akan sempurnakan oleh peminat. Oh, saya rasa miss chance is of course lah, kita kalau boleh, kalau setiap perlawanan kita score, itu bukan alasan lah. Tapi saya gembira kita mencipta peluang. Kayon, saya rasa Kayon main bagus malam ni. He scored, kan? Kita ada beberapa minggu yang suram lah. 2-3 minggu, 4 minggu lepas kalah FA Cup. So we need this. Kita perlukan poin daripada JDT ni untuk self confidence and self belief kita lah. Back four terus malam, Rasin dan Shubai. Yes, Yazan, Richmond. I think Richmond kita terima kasih kat Coach Rusdi daripada Selangor 2, benarkan dia untuk kita ambil untuk letak dekat posisi tu. But saya rasa BJ dengan Zikri is outstanding. Zikri bukan mudah nak, you nak jaga Arif Aiman, bukan mudah you nak jaga Arif keluar, Safawi masuk. On the left, siapa tadi? Forrester, sebelah kiri pun Corbin Ong kat situ. So untuk Zikri yang baru berusia 20 tahun, it's good untuk saya gembira dengan prestasi Zikri sekarang. So, Coach, sepanjang kiri bergelar jurulatih atau Coach pernah membimbing pasukan Liga Malaysia terjadi Liga sebelum ini, adakah ini tempoh yang sukar untuk dalam kiri Coach sebagai How saya nak jawab secara jujur lah. Saya rasa bukan sukar lah, pasukan ni bukan mengenai saya lah. Pasukan ni mengenai penyokong. Kita perlu bermain dengan baik, mendapatkan results untuk kembalikan penyokong di belakang kita. So it's important, bukan mengenai saya. Dia mengenai macam mana kita nak transfer kita punya training to game and dapatkan results and dengan good performance. So I believe players buat terbaik untuk penyokong, dan saya harap sikap yang baik ni kita dapat membina keyakinan penyokong untuk ada kat belakang kita sekali lagi. Banyak soalan eh. Apa? Orang lain tak nak tanya. Apa? Coach dah dapat ke first E yang coach mahu? Tak, saya percaya pada squad lah. Kalau separuh coach mungkin lain-lain, tapi saya percaya pada squad. Saya tak boleh neglect player-player macam Iki, macam Hakim, Asmawi. Asmawi ada musim yang sukar, tapi last year dia main 10-15 match. We need to respect Asmawi as well. Tadi dia masuk jaga Sumari, it's not easy for him, kan? So tahun ni dia tak banyak bermain. Ada beberapa players lagi kat luar yang tak bermain, Syahid Bashar, Zahril. These players yang selalu saya fikir yang buat pasukan kita akan lebih baik kerana kualiti yang kita ada di barisan luar. Tetapi yes, kita perlu 11 untuk start, tapi saya lebih suka bercerita pasal squad lah. Yang terakhir dari saya, Coach. Make sure. Maksudnya di bawah aku setuju kalau saya katakan setiap pemain memiliki peluang sama rata. Macam mana? Setiap pemain di bawah kendalian Coach memiliki peluang sama rata untuk beraksi sebagai first level. Salah satu ciri-ciri jurulatih saya rasa mestilah bersifat adil. So saya secuba seadil yang mungkin dan menyesuaikan dengan keperluan kita pada perlawanan. Kan? Ada kalanya bola sepak agak kejam lah, you need to put players yang baru baik daripada demam untuk main. Kadang-kadang dia agak kejam. Okay? Cerita-cerita di belakang tu ramai yang tak tahu. Tapi decision kena buat lah. So ada setiap decision memang ada konsekuensi lah, ada kesan dia. So harap untuk jawab soalan awak tadi, we need to be fair to everyone. And saya sangat happy dengan komitmen semua orang, especially minggu ni lah. Adakah keputusan malam ni, keputusan positif malam ni menggambarkan kebangkitan Selangor FC?
saya tak nak cakap pasal kebangkitan. Saya nak cakap pasal macam mana kita nak apa kita kata kita nak keep the momentum. Dia bukan macam kita beli bakul bawang tu bawa balik minggu depan. Oh, tahun minggu lepas kita main bagus, minggu ni kita kena main bagus-bagus. Tak, sebab kita deal dengan manusia. Akan ada up and down, akan ada emosi ni atas bawah. Cuma if players, pemain-pemain kita, coaching staff, medical department, management, kita tahu tentang keperluan untuk penting untuk berada dalam prestasi terbaik setiap minggu. Saya rasa itu objektif utama sekarang. Coach, 6 game lagi. Berapa? Coach, punya keinginan untuk bawa selalu ke tangga berapa? Oh, soalan. Saya suka menjawab yang kita kena jumpa game by game. Saya tak boleh cakap kita nak tangga ke 5, ke 6, ke 7, ke 8. Sebab saya as an interim coach. Kan? Dan kita akan jumpa Sabah, Kedah and then Melaka. Ini semua abang-abang besar dalam Liga Malaysia kan. So kalau kita nak sebut, tak, saya tak nak cakap macam tu. We take game by game. Next week, Alex, saya say Alex one of the best player malam ni untuk kita. Next week dia tak boleh main. So saya sedang berfikir siapa yang harus digantikan untuk tempat dia. So kita hormat semua pasukan seperti mana Pak Sekali menghormat kita. So we take game by game. Penyokong. Kita tak nak kecewakan penyokong. They are very important to us. We play for them.